pada hari ini Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Polsek Semboro berhasil mengamankan tersangka curanmor TKP Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Seorang residivis sudah 3 kali keluar dari penjara, warga Desa Losorati, Kecamatan Sumber Sari, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Jadi tadi setelah dia berhasil mencuri sekitar 20 meter dari TKP, lalu dikejar oleh pemilik korban, hanya terjadi tarik-tarikan kendaraan sampai terjatuh. Nah, yang selanjutnya yang bersangkutan lari, jebur ke sungai.